Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton! Nah, di depan saya ini ada Nikon D90. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama bagaimana caranya merekam video menggunakan kamera Nikon D90 ini. Oke, yang pertama yaitu kalian nyalakan kameranya. Kalau tidak nyala maka akan percuma, nggak bisa buat merekam. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu silakan kalian buka tutup lensanya ini. Kalau tidak dibuka, maka hasilnya akan jadi gelap ya. Oke, yang selanjutnya yaitu atur apa pencahayaan kalian sesuai yang kalian butuhkan. Ini sudah saya atur. Oke, yang berikutnya pindah ke mode live view. Dengan tekan ini, tekan tombol yang ada di sini. Nah, setelah di mode live view ini, kalian tinggal menekan tombol yang ada di tengah ini. Menekan tombol yang ada di tengah ini, maka akan mulai merekam. Nah, sampai ada tulisan recording di sini, dan ini di sini adalah durasinya. Ini durasi maksimal di Nikon D90 ini adalah 5 menit ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk lama-lama merekam. Nah, kalau mau mengakhiri rekamannya, kalian tinggal tekan lagi titik yang ada di sini di tengah ini. Nah, maka sudah terhenti rekaman videonya. Nah, untuk melihat hasilnya bisa tekan tombol yang ada di sini di pojok kiri atas ini untuk melihat hasilnya. Nah, oke, sebelumnya kan ada di mode live view ini. Kalau ingin melihat hasilnya, kalian harus mengembalikan lagi ke mode awal atau tampilan bisa dilihat di view finder-nya. Lalu kalian tekan ini untuk melihat hasilnya. Nah, tinggal tekan tombol tengah untuk play. Nah, ini sudah terplay. Nah, tombol ini untuk mengecilkan suaranya ini. Nah, kalau tombol yang ada di bawah sendiri ini untuk mengeraskan suaranya. Nah, fungsi tombol yang ada di tengah untuk nge-pause videonya. Yang ada di kanan ini, arah kanan untuk mempercepat videonya. Yang ada di kiri untuk mengembalikan ke detik yang awal lagi. Nah, kalau yang atas ini untuk memberhentikan. Nah, maka sudah terhenti. Oke, mungkin hanya itu tutorial dari saya ya. Terima kasih kalian sudah mau belajar bersama saya tentang Nikon D90 ini, tentang merekam videonya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam fotografi videografi Indonesia dan salam saudara.